Beralih ke informasi lain, pemirsa, MNC Bank mencatatkan pertumbuhan laba yang cukup signifikan pada tahun buku 2015. Ya, pertumbuhan laba mencapai 115% menjadi 8,2 miliar rupiah. Dalam rapat umum pemegang saham PT Media Nusantara Citra TBK, disebutkan pertumbuhan laba MNC Bank yang signifikan mencapai 115%. Tahun 2015 adalah laba tertinggi di selama bank ini berada, yaitu 8 miliar. Jadi selama 5 tahun berturut-turut ini adalah laba tertinggi. Selain peningkatan laba, juga terdapat peningkatan aset, dana pihak ketiga, dan penurunan non-performing loan atau NPL. Tahun ini aset kami tumbuh kira-kira 25-30% lagi, kredit sekitar 15%, DPK main di angka 20%. MNC Bank juga menyetujui rencana penambahan modal melalui penawaran umum terbatas. Rencananya dana yang akan diraih mencapai sekitar 500 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.